السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الفاتحه الحمد لله القائل {أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Untuk menegaskan bahwa Al-Quran itu betul-betul diturunkan pada bulan Ramadan Kita bisa buka surah Al-Baqarah Ayat 185 Surat Al-Baqarah itu Menegaskan bahwa Al-Quran Diturunkan Pada bulan Ramadan Kemudian disusul banyak hadis menjelaskan Bahwa bukan hanya Al-Quran Tetapi Taurat Zabur Dan Injil Suhufu suhu, suhu, Ibrahim Dan Musa itu semuanya diturunkan pada bulan Ramadan, sehingga kita perlu menelusuri ilmunya. Kenapa kitab-kitab suci itu diturunkan pada bulan Ramadan? Nah, semoga itu nanti kita dapat jawabannya pagi hari ini, atau kalau selama ini sudah tahu jawabannya, semoga kita ingat kembali dan semakin mantap. <tuh> شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليسم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

kita bisa tergerak, hati kita datang ke masjid, melaksanakan rangkaian ibadah itu untuk lebih selamatnya. Adalah dalam rangka mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dikaruniai bisa haji, bisa umroh kalau sudah bisa ke sana prakteknya semoga kita tidak kebalik pemahamannya karena yang ada di tengah-tengah masyarakat itu banyak yang kebreset yang tidak sedang haji melihat yang sedang haji kebreset cara pandangnya yang sedang haji melihat dirinya juga kepreset cara pandangnya. Kalau kita melihat diri kita, diri kita kok bisa dikaruniai haji, itu berarti cara pandangnya begini. Ya Allah, saking besarnya dosa-dosa saya, maka alhamdulillah, Engkau beri kesempatan bagi kami sepertinya dosa-dosa kami itu tidak cukup untuk kami taubati di tanah air. Maka saking besarnya welas engkau sehingga engkau izinkan hamba datang di Baitullah ini untuk beristighfar. Itu lebih selamat. Bukan begini kalau nggak saking bersihnya orang nggak mungkin dipanggil ke Baitullah nah, itu kebreset orang melihat orang haji juga tuh ada tetangga bisa pergi haji ingat Wes al nih, salah satu pesan Rasulullah waktu ketemu di Mi'raj itu yang dipesankan kepada US Al ada ada orang kok bajunya kumal seperti baju kering satu di badan kayak judul lagu ya kotor rambutnya jarang disisiri jadi boso jowoi boso Jerman itu njebabul boso jerman itu jebabul jarang disisiri kakinya kayak nggak pernah tercuci tapi tidur di istana berlian Rasulullah tanya kepada Jibril Jibril itu siapa apakah dia malaikat bukan Apakah dia Nabi? Bukan. Dia umatmu. Oh ya, siapa namanya? Uwais Al-Qurni oh, banyak kisah panjang antara lain ketika sudah berdialog pesannya yang disampaikan kepada Uwais Al-Qurni itu tidak usah saya sebutkan semua yang, yang satu ini saja kalau ada saudaramu dapat nikmat kalau saudaramu belum membaca Alhamdulillah cepat-cepat kamu kalau bisa lebih dahulu Alhamdulillah daripada saudaramu tadi yang mendapatkan nikmat Allahumma salli ala Muhammad semoga kita bisa seperti itu tapi yang ada kan tidak begitu di masyarakat ada orang haji wah dia itu penghasilannya nggak jelas kok haji <guluh> kan gitu kan jadi kebalik-balik mestinya itu Alhamdulillah Jadi kalau ada ayat menjelaskan Al-Qur'an turun pada bulan Ramadan dan tutupan ayatnya aja adalah wala'allakum tasykurun maka syukur itu luar biasa ini. Nah, kalau kita membahas masalah nuzulul Qur'an itu lebih kepada ayat yang sering kita baca di surat Al-Hasyr ya ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil ra la ra'aitahu khashi'am mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin nasi la'allahum yatafakkarun. Kalau ini tutupan ayatnya adalah la'allahum yatafakkarun supaya kita berpikir supaya kita merenungi maknanya kenapa kok Allah menjelaskan seandainya Al-Qur'an ini yang menerima adalah gunung maka gunung itu akan hancur berkeping-keping seperti hatinya orang yang sedang diputus cinta. Harus ada gitunya biar nggak ngantuk ya. Hancur berkeping-keping. Kan sebelum itu ditawarkan kepada malaikat nggak mau nerima. Kepada makhluk-makhluk yang lain nggak ada yang mau nerima. Pada langit bumi nggak ada yang mau nerima dan yang siap menerima adalah manusia. Kalau dalam kait kalau dikaji itu ya manusia serba repot. Menerima juga dibilang kemiri di etek-etek. Durung ditari wis ngetek Ya kemiri di etek-etek, durung ditari wis Saya terima ya Allah tapi kalau nggak diterima, kok mokong? Wong dia mau ditawari, mau dikasih Al-Quran kok nggak mau nerima. Akhirnya diterima oleh manusia. Pada saat manusia sanggup menerima Al-Quran itu, saking welasnya Gusti Allah atas rahman rohimnya Allah, maka Allah harus menerimakannya pada bulan Ramadan. Karena di bulan itu Manusia dalam kondisi tirakat ya, Seperti yang sudah saya sampaikan Dan Kita baca dulu biar nggak ngantuk Asyadu an ilaha illallah Wa واسالك رضاك والجنه واعوذ بك من سخطك والنار اشهد ان لا اله الا الله واستغفر الله واسالك رضاك والجنه واعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله وأسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا Allahumma innaka afun um karim Tuhibbul afwa faafu anna Allahumma innaka afun um karim Tuhibbul afwa faafu anna Ya Allah ya karim Semoga semakin ngantuk semakin gede pahalanya Yang gak ngantuk semoga juga lebih gede pahalanya jadi ini ada dua yang perlu kita catat. Kenapa gunung itu kalau menerima Al-Qur'an kok bisa remuk, bisa pecah berantakan? Satu yang perlu kita catat itu saking dahsyatnya Al-Qur'an. Yang kedua, gunung yang kelihatannya Kokoh itu ternyata juga rapuh. Di ayat lain Allah juga menjelaskan bahwa hati manusia itu kalau sudah terlanjur keras, au asyadu koswah lebih keras daripada batu. Jadi ini kita urai nanti dua dua hal ini. <tuh> Pertama. <tuh> Lau anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasoddi'an min khasyatillah. Quran adalah sebuah kebenaran. Zabur, Taurat, Injil juga sebuah kebenaran. Tentu Zabur, Taurat, Injil yang samawi. Saya nggak mau mengatakan ada yang tersinggung nanti kalau kita bilang palsu, tapi yang samawi. Yang la nufarriqu baina ahadin mir isinya itu nggak ada yang bertentangan antara Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an, tidak ada yang bertentangan. Jadi semua itu seperti mata rantai, disempurnakan, 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 disempurnakan. disempurnakan. Kan ada itu yang bertanya di medsos Dulu putranya Nabi Adam Itu kawin dengan saudaranya sendiri Bagaimana itu hukumnya? Gitu kan? Nah, waktu itu kan hukum pada saat itu Berlaku seperti itu Tidak haram, tidak dosa pada waktu itu Seiring dengan perkembangnya manusia Kemudian dibenahi 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 sampai kemudian Al-Qur'an sebagai uh, penyempurna dari seluruh kitab yang ada tadi. Itu semua diturunkan pada bulan Ramadan. Hal yang bisa kita petik adalah bahwa kebenaran pun kalau kita menerimanya tidak kita tirakati, itu bisa berantakan hati kita ini. Saya ulang, kebenaran pun kalau tidak kita tirakati, hati kita bisa berantak, berantakan. Maka menerima kebenaran pun harus ditirakati. Gelawan Allah, Kang Moho Suci, Kudu rangkulan Rinolan wengi Ditirakati Diri dikerlan Dikirlan sulu Ojo nganti lali Dikirlan lan sulu Jok nganti lali Ya Rasulullah ibu-ibu kepengen selamatkan. Salamun, Ya Rafi. Jangan ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Roda. Ya uha wal karami ya juhdi wal karami. Jadi Al-Qur'an diterima manusia pada saat bulan puasa catat itu Artinya kebenaran harus diterima itu juga harus ditirakati. Kalau tidak bahaya. Coba sebelum kemudian sekarang lagi viral diungkapkan oleh orang yang dulu menentang kenapa teraweh kok pakai al khalifatul ula Sayyidina Abu Bakar Siddiq Tarathawan. Kok ada gitu apa enggak apa enggak bidah itu? Dulu, orang membidatkan itu sebelum tirakat. Begitu tirakat ketemu, ketemu sekarang hasil tirakatnya mengakui kesalahannya dulu yang membidatkan. Hasil tirakatnya ketika setelah tirakat ketemu jawabannya, mohon maaf, dulu kami bidakan ternyata. Kenapa dulu saya bid'akan? Karena nggak ada di Arab kayak gitu. Adanya hanya di Indonesia. Nah, alasannya, dulu Ali Songo itu kan ada Siti Jenar. Ya. Yeah. Siti itu tanah, Jenar itu merah. Tanah merah. Bukan tanah abang, Bu. Tanah merah. Tanah abang pasar di Jakarta datang ke sana bawa harus bawa duit banyak gitu. Siti Jenar itu tanah merah. Kenapa disebut Siti Jenar? Karena tanah merah itu adalah tempat tumpah darah Husain. Artinya penganutnya Siti Jenar itu adalah kelompok yang menganggap Abu Bakar, Umar, Utsman adalah perampok. Siapa yang nganggap kayak gitu? Si? Si A. Ah. Ketahuannya, seks di Jenar mainnya cantik, karena beliau wali. Ketahuannya, dari muridnya. Muridnya ada yang memelihara anjing dua. Dan dua anjing itu dikasih nama, Abu Bakar dan Umar. Ketahuan, oh ini berarti si A. Ah. Untuk menghalau supaya kelompok si A ah itu, tidak, Masuk ke Nusantara ini, maka menghalaunya tidak demo, tidak memukuli atau menelanjangi seperti yang sedang viral Kapok seperti menelanjangi itu tidak muridnya saya sendiri benar, pukuli tidak, tapi merapatkan barisan masjid lewat masjid lewat taraweh maka disebutlah orang-orang yang dianggap oleh mereka rampok yaitu Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman lewat taraweh maka Bilalnya menawarkan an, itu kan sebuah pertanyaan apakah engkau ridho? maka jangankan kami nggak ridho wong Allah saja ria an kan gitu kan nah itu untuk menangkal paham Si A, ah nah, sekarang yang dulu akan mohon maaf ternyata ada sejarah seperti itu maka ada kearifan lokal di Indonesia hal bacaan seperti itu tidak ada di Arab tapi ada di Indonesia karena dalam rangka menangkal supaya Si A ah tidak ma tidak masuk kalau sudah ditirakati ketemu ilmunya akhirnya tidak gampang no gitu loh jadi Jangankan ilmu yang dikaji oleh para sahabat tabiin, tapi uttabiin mujtahidin Al-Qur'an saja Allah sudah memerintahkan. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Padahal Al-Qur'an adalah kebenaran mutlak. Alif lam mi. Dalikal kita bula orang ibafi, ya kan? Gak ada keraguan sedikit pun dalam Al Quran itu. Ewo semunu kata orang Jawa. Kalau mau membaca harus pakai Audo Billahi minas rojiim. Karena gak ada jaminan baca Al Quran kurs hatinya itu gak kotor. Sebelum baca baca taa taawud. Kalau di breakdown lagi seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, kita sebagai orang Islam, langkah pertama untuk menyempurnakan akhlak adalah ikro. Kemarin sudah saya sampaikan. Nggak tahu saya sampai di sini apa di masjid Agung itu. Dan ikro itu bacanya harus bismirobik. Ilmu apapun kita bacanya harus bismirobik. Dengan menyandarkan kepada Allah Yang Maha Pinter di atas segala-galanya, artinya biarpun bacaan buku yang kita baca itu seribu gudang, jangankan hanya satu perpustakaan, seribu perpustakaan buku kita tamatkan semua, tapi sebagai orang yang beradab, yang mengakui bahwa Yang Maha Pinter adalah Allah, pasti kita mengakhirinya. Dengan ketika kita mengucapkan pendapat-pendapat, mesti kita mengakhirinya dengan "Wallahu a'lam bi -so Itu "Wallahu a'lam bi -so itu artinya kalau di Indonesia kadang-kadang dipelesetkan, di Indonesia itu jangankan manusia, Allah saja kalau bisa disuap gitu kan? Wallahu a'lam bi -so <guluh> jangankan manusia, Allah saja disuap gitu kan? Jadi, kalau kita membaca hadis, jangankan jangankan cuma tiga, atau jangankan cuma sumber dari tiga kitab hadis, oh, membaca banyak saja kita tetap disuruh bismiropik. Oh iya, sebanyak apapun yang saya baca, yang pinter dan tidak salah adalah Allah. Itu yang namanya membaca dengan menggunakan nama Allah. Dan membaca itu dalam rangka wasjud waqtarib. Apa yang kita baca itu kita gunakan sebagai penyempurna sujud dan penyempurna langkah kita dalam mendekat kepada Allah, menghadap Allah. Begitu. Jadi ini gado. Pertama, kenapa Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan supaya kita tirakat? Aplikasi tirakat baca Al-Qur'an saja membaca ta'a, ta'awud padahal kan saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Saya harus memejamkan mata ketika ngomong setan, gak boleh memandang siapapun nanti ada yang tersinggung saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Padahal ayat-ayat Al-Quran ini jangankan dibaca. Setan itu melihat satu huruf, satu titik Al-Quran saja itu lari terbirit-birit. Lo kenapa? Kok membacanya masih tetap diperintahkan untuk ta'awudz? Ya karena ilmu itu kalau kita terima tidak kita jaga hati kita, tidak kita mohon perlindungan kepada Allah, hati kita yang hancur berkeping-keping. Karena Al-Quran diturunkan ke gunung saja, pecah ke hati itu, kalau nggak siap, hancur berkeping-keping. Buktinya kalau hancur berkeping-keping, lihat orang kalau sudah pinter. Ya, Kalau sudah pinter, saya diam karena mau nyanyi. Ini saya 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 imsak ini, saya imsak supaya nggak nyanyian ya. apa, kalau saya siapa Mas Mas Iksan, siapa yang sahur sahur? Mas Ilyas. Nah, mana orangnya? Ya, Mas Ilyas. Apa yang saya sampaikan kan bener adanya kan? Kemarin sehari saja nggak ada, semua ibu-ibu segegak tanya, mana itu sahur-sahur? De. Kalau santri dijamin nggak salah. Saya pernah ngisi subuhan di desa. Jadi saya datang karena di desa <tuh> saya datangnya itu sebelum subuh. Jadi waktu waktu imsak itu yang umumkan bukan imsak tapi apa? Insaf, insaf. Kok insaf? Insaf, Dede, bukan insaf dek. imsak, imsak, <tuh> bukan imsak. <tuh> Kalau santri dijamin nggak salah. Nanti <laughs> imsak, imsak ya. Baik, kita lanjutkan. Lihat ya orang-orang itu ya. Kita lah ya. bila mendalik supaya tidak ke sana. Jadi orang itu kalau udah dititipi kelebihan oleh Allah itu sering meliti kasih ilmu keminter dikasih posisi benar ngadepi orang salah seakan-akan dia tidak akan pernah salah kan gitu kan kita itu kalau ngadepi orang salah kalau bisa ingat kalimat subhanallah kalau ngadepi orang salah kan lihat Ade Armando Armando dengan segala antek-anteknya itu kita banyak aja subhanallah yang Islam jadi kirimnya assalamualaikum. Semoga hatimu diselamatkan oleh Allah. Itu, jangan banyak reiki nak petuk itu ditunjuk banyak. Ya, gitu. Itu berarti hati kita yang hancur itu menerima kebenaran. Kita di posisi benar kerap tidak lulus menghadapi orang salah. Muka. Saya pesan kalau anak-anak saya pergi ke pondok itu, nak jangan pernah melakukan pelanggaran, kecuali kalau nggak sengaja. Tapi ya hati-hatilah supaya tidak melakukan pelanggaran, karena catatan ayahmu yang mantan preman ini, catatannya tuh hidup ini banyak orang tidak lulus ngadepi orang salah. Kalau ngadepi orang bener aja, lulus lulus saja. Padahal kalau kita sholat, berkali-kali saya sampaikan. Assalamualaikum. Warahmatullahi, Sebelum sholat kan pamitan. Ya Allah, saya sekarang menghadap engkau. Sholat. Orang khusus itu adalah Alladzina yadunnuna annahum mulaku wa Orang khusus. Ketika sholat berhadapan dengan Allah, ketika mengakhiri sholat pamit kepada Allah, Allah, saya akan mengakhiri sholat saya dari seluruh yang saya terima dalam sholat tadi, ya Allah. Maka praktek dalam hidup saya nanti, kepada kanan dan kiri, saya akan menebarkan Assalamualaikum. Ketemu orang yang benar, assalamualaikum. Ketemu orang yang salah, assalamualaikum. Itu pamitan kita kepada Allah, loh. tapi prakteknya ketemu tetangga salah, gimana hati kita? Ketemu teman salah, gimana hati kita? Ketemu pengguna jalan salah, gimana kita? Ketemu imam bacanya salah, gimana hati kita? ketemu muadzin suaranya nggak enak dikit gimana hati kita nah ini kalau di situ kita masih grundel grundel itu berarti menerima kebenaran tapi belum berhasil tira tirakan. belum berhasil im imsak menahan diri padahal Nabi Muhammad sudah dawuh bukanlah kesaktian itu kalau kita dikeroyok orang kemudian bisa membantingnya, bukan itu. Tapi sakti menurut konsep Islam adalah kalau kita bisa mengalahkan nafsu kita. Kita bisa tirakat, kita bisa imsak, kita bisa puasa. Makanya puasa ini satu bulan kita digembeleng supaya jadi pribadi-pribadi yang sakti dalam tanda kutip. Yaitu tadi, kalau benar ya berlakulah bahwa yang punya kebenaran Allah. Kalau saat ini yang salah si fulan, tapi bisa jadi besok saya ditakdirkan yang salah. Kan mingko beli anna beroaha, kita nggak tahu. Kita tuh cara tanya akan benar terus atau tidak, kan kita nggak tahu. Satu, jadi menerima kebenaran pun sampai Al-Quran itu yang yang, disam, yang dicontohkan oleh Allah. Kalau engkau membaca Al-Quran, tetap mintalah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tidak keliru. Nyatanya kan kalau kita waktu-waktu zaman-zaman atau kalau masa-masanya kampanye, coba lihat jurkam-jurkam itu mencari ayat-ayat yang menguntungkan partainya, betul tidak? Betul banget? Betul kalau tidak ta'ah takut kalau dia ta'awut takut wah Al-Quran kok tak pakai begini Al-Quran kok tak pakai untuk kampanye gitu. seperti yang kemarin orang-orang yang merokok menggunakan dalil dengan menggunakan dalil Al-Quran warka'u ma'arroki'in itu kan berarti kalau sebatas sebetulnya guyon juga nggak boleh ya kan ada anak kecil di diajar ustadzanya itu malikinnas Makilinas malikinnas Makilinas ma ma liki kili oh, makili. lacak ternyata anak ini lahir dari seorang bapak yang sangat benci sekali dengan orang yang namanya Malik karena Malik itu mantan pacar ibunya gitu jadi saya bencinya itu mendarah daging ke anak-anaknya. Diajar Malikinas nggak mau dengan namanya Malik itu. Jadi sebetulnya anak ini bisa jadi Begitu kenapa kamu nggak bisa? Nggak boleh papa. <laughs> jadi ya kesimpulannya di situ ngaji sak, pak. Udah berapa menit tadi itu intinya di situ. Kita bener itu pun perlu ditirakati. Ben gak salah arah jangan sok benar. Kita membaca subhanallah yang maha suci itu Allah. Nah salah di sholat juga kita baca Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kathiro lanjutnya wa asila bukrotawwa asfila bukrotawwa asfila itu dari sejak semuanya ini belum ada sampai semuanya ini hilang, tetap Allah itu maha suci, tidak ada jeda. Kalau kita manusia, jangankan kita wali aja salah, ada salah. Ya kan? Kan banyaklah wali-wali yang lahir dari salah dulu. Al-Adawiyah. Ya kan? Mantan orang nakal. Ada di desa mana itu wali bernama Mustafa yang nama aslinya itu Ngadimin. Ya, Ngadimin, anaknya Pak Lura. Kalau yang di sini kan Pak Lura yang namanya Ngadimin. Itu ada anaknya Pak Lura namanya Ngadimin. Nyolong saja. Kok sudah ada Pak <guluh> Nyolong saja. Akhirnya dibawa ke kiai itu jadi wali gara-gara saking manutnya kepada Pak Yai, mau ngadimin tuh cita-citanya kepingin jadi orang sakti kepada Pak Yai itu bilangnya begini Pak Yai saya ini memang nakal, saya ini maling gitu kan. Nah kepingin sakti karena setiap saya maling pasti di uber-uber orang banyak. lah saya kepingin pas di uber-uber itu bisa hilang gitu kan, bisa ngilang gimana? Oh ya, nanti saya ajari. Sebelum dikasih ilmu, dipindah dulu namanya. Kamu kepengen sakti? Ya, biasanya sakti itu wali. gitu. Kiai zaman dulu itu. Tapi wali kok namanya ngadimin. Kamu tak kasih nama Mustafa. Ini cerita, cerita nyata ini. Mustafa. Ganti Mustafa. Habis itu besok pelajaran kedua kamu jaga itu tabuh beduk itu supaya nggak hilang sama ngadimin tabuh beduk tadi disimpan disimpan aja jadi dia hanya mengikuti perintah kiai di mentah padahal maunya maunya pak yai itu kalau kamu sudah nerima beduk kamu nanti pasti sholat kan begitu kan tapi si ngadimin tadi nggak sholat santri-santri yang lain bilang ke pak yai pak yai ada anak baru nggak ikut sholat, megang tapo beduk. Aja. Oh itu Mustafa, oh namanya Mustafa ya. Panggil Mustafa, Mustafa, kamu kan sudah anu sudah uh, mengamankan tabuh beduk. Ya kamu tabuh lah beduk itu. Oh nggak ya, iya. Jadi sampai nabo saja, tapi nggak ikut sholat. Akhirnya disuruh adhan. Karena perintahnya disuruh adhan, ya adhan saja. Gak ikut sholat. Jadi orangnya semua adhan, ngadimin. Duduk saja di serambi. itu. Ini cerita taat pada kiai. Zaman dulu. Jadi apa perintah kiai diterima mateng, eh diterima mentah. Bukan bukan mateng itu. Sampai kemudian dia berhasil sholat, ikut sholat sampai dijalankan semua ketika sudah bisa sholat itu bapaknya dipanggil Pak Lurah sampean ambil anak sampean sudah sakti sekarang sudah bisa ngilang anak sampean gitu. Jadi ketika sudah bisa sholat itu sudah bisa ngilang di mata di pandangan Pak Yai dibawa pulang. Tapi untuk bisa tetap sakti di rumah harus tetap menyembunyikan tabuh beduk ini oleh Pak Lurah di Rumahnya dibongkar jadikan masjid sehingga Mustafa tadi menyimpan tabo beduk itu jadi ada orang ngajar memang mondoknya itu nggak nggak pinter jadi setiap ada santri yang datangnya cuma diajari nabo beduk, adan, komat, sholat cuma itu toh sampai santrinya ternyata banyak akhirnya dia juga punya tabungan pamit ke ibunya bu saya mau pergi haji sama ibunya dibilang ini sebetulnya nggak ada konteks dengan ini ya tapi kok udah terlalu udah terlanjur diceritakan kalau diputus nggak enak ya diteruskan nggak ini <laughs> sama bu saya mau pergi haji Mustafa ingatlah bahwa dirimu itu jati dirimu itu bukan Mustafa tapi ngadimin gitu, atau kata ibunya artinya sebelum kamu pergi haji kamu tirakat dulu untuk mengetahui siapa jati dirimu kamu resi dulu ini maksudnya kamu boleh pergi haji tapi syaratnya kamu bikin balon terbang dari dari kertas kamu bakar di tengah halaman masjid itu kamu bakar sampai terbang tinggi nanti kalau sudah nyaris tidak kelihatan sampean tepui sambil bertepuk tangan tadi sampean bacakan sholawat kepada nabi ini perintah ibunya kalau balon yang terbuat dari kertas tadi terbakar dan sudah tidak terlihat dan masih bisa kembali utuh maka silahkan engkau pergi haji berarti engkau sudah tahu jadi dirimu dan ternyata disaksikan santri-santrinya yang itu terdiri dari santri yang secara kasat mata tidak pinter, wong belajarnya hanya nabo beduk, adan, ikom, ternyata begitu bola apa itu e -e 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 -e, balon tadi jauh begitu jauh ditepuk tangani dibacakan sholawat turun lagi pelan-pelan di tempat berangkatnya tadi dan utuh tidak maka saatulah, semakin bahwa ngadimin adalah seorang wali ya wali Mustafa itu saya lupa desanya di mana itu 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 kisah nyata itu itu tirakat nah, kembali gitu. tirakat ilmu ditirakati diriadoi tirakat oh ya saya dengan ilmu ini jangan sampai keminter kalau yang bapak-bapak dititipi rezeki jangan merasa sudah bisa menggenggam dunia kan gitu kan nah, orang kan kalau udah punya duit kan ah itu masalah gampang itu bisa dibeli itu kan gitu kan nah, Allah bilang, kalau sedang bener Jangan berpenampilan seperti orang yang tidak akan pernah salah. Kalau tadi kita buka, semoga kita bisa haji, semoga juga bisa ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Di sana kita lihat ada tiga makam. Makamnya Rasulullah yang di Masjid Nabawi itu ada tiga makam kan yang kalau yang dibagi ya banyak. Tapi ini yang di Masjid Nabawi ada makamnya Rasulullah, ada makamnya ada makbaronya siapa? Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Coba tiga pribadi ini adalah mengingatkan bahwa kita itu jadi manusia. Kalau benar jangan kebat keliwat. Kalau salah jangan lupa tobat. Supaya tidak kebat keliwat dan tidak lupa tobat. Caranya adalah tirakat. Kalau kita tirakat insya Allah selamat. Saya ulang ya. Kalau benar jangan kebat keliwat. Kalau salah jangan lupa tobat. Kalau kita benar tidak kebat keliwat dan tidak lupa, kalau salah tidak lupa tobat, insya Allah kita itu sudah termasuk orang yang tirakat. Kalau kita tirakat, insya Allah selamat. Contohnya, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu orang benar yang tirakat. Kalau tidak tirakat, begitu diangkat jadi khalifah, yang diucapkan pertama kali apa? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Tirakat Pejabat jadi apapun dia Kalau dilantik terus yang diucapkan adalah Nawaitu shoumahotin Selamat Karena dia menjadi pejabat yang ti tirakat Yang ada kan tidak Begitu dilantik adalah Allahumma lakasumtu Saat inilah saya berbuka Kalau selama ini hutang saya banyak Jadi pejabat dah inilah saya berbuka Saya akan bisa membayar hutang Ya banyak Gak tirakat Mestinya Kalau jadi angka jadi apa-apa Kalau tirakat Niru Sayyidina Abu Bakar Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un jabatan ini dari Allah dan akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka saya harus tirakat. Saking tirakatnya Sayyidina Abu Bakar ada laporan Nabi Muhammad Nji Wontenopo lapor kita itu karung diimami Sayyidina Abu Bakar nyaris tak terdengar seperti penter <tutup> nyaris tidak terdengar kurang suaranya nggak ngangkat dulu nggak ada sound nyaris tak terdengar sebaliknya kalau kita diimamin Sayyidina Umar itu kebanteran sampai kita nggak tenang lapor kepada Nabi Muhammad oh, 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 oh begitu udah pulang yang membawa berita kepada Nabi Muhammad ditimbali Sayyidina Abu Bakar kalau ngimami suaranya agak diangkat dikit oh gih. Oh. Sayyidina Umar, kalau ngimami suaranya agak ditahan dikit nih. Ya. Oh, enggih. itu gambaran dalam kisahnya seperti itu. Tapi kalau di breakdown dalam kehidupan kita, yaitu tadi gambarannya, kalau soal contoh benar Abu Bakar, kalau contoh Sayyidina Umar, mana ada preman seganas Sayyidina Umar? Nyebut Islam bener aja, disabet pedang, punya anak di cewek dikubur hidup-hidup seperti yang kemarin terjadi di India anaknya cewek umur tujuh hari ditembak ke Arab di anak cewek <laughs> seperti itu ewo semono ewo semono ewo semono walaupun begitu kisahnya Saidina Abu Bakar di akhir hidupnya beliau dimakamkan dekat Rasulullah padahal beliau pre mantan pre preman artinya apa kita menghadapi kehidupan ini pasti akan bertemu dengan orang yang bener banget. Tapi juga akan bertemu dengan orang yang tidak bener. Yang penting mau bener gitu loh. Kalau bener jangan blenger Jangan kebat-keliwat. Namanya kebat itu begini deh. Mestinya aturan itu sepanjang ini. Tapi dia itu segini. Nah ini kebat-keliwat namanya. Jadi dia kebat-keliwat. Benernya kebat kliwat seakan-akan dia ini enggak pernah salah sehingga kalau ngadepi orang salah dia itu meledak pecah hatinya kalau udah salah contoh Sayyidina Umar maka Rasulullah pernah dawu da rubba ayyud khala ilal jannah kadang dosa seseorang itu bisa menjadikan dia berbalik bisa menempuh surga berangkat dari dosa sadar oh ternyata enggak benar banyak kan kisah-kisah nyata orang sering ke tempat prostitusi? Enggak ya. sadar-sadar, dapat segala macam bentuk wanita yang modelnya begini, yang modelnya begini, enggak puas-puas. Ketemu yang putih kepingin yang langsat, kepingin langsat, kepingin yang hitam. Lu, enggak puas-puas ke prostitusi. Suatu saat, hidayah datang, ketemulah dengan. PSK yang wajahnya mirip anaknya, yang usianya persis anaknya, sampai betul-betul dikira anaknya. Begitu dibuka, ini kok anakku. Wah, sadar. Dia sadar nangis hidupnya dihabiskan untuk tobat. Rubadham bin Ayyudukhala ilal jannah. Kita tidak tahu ujung seseorang itu nanti bagaimana. Jadi kita jangan sinis ngadepi orang, nggak bener. Langkah selamatnya ya kembali kepada ajaran supaya tidak keliwat. Yaitu tadi membaca subhanallah yang nggak pernah salah itu Allah. Kalau ada orang salah kembalikan bagaimana hukum. Harus memprosesnya. Tapi soal kemanusiaannya kita tetap sikapi sebagai sama-sama hamba Allah. Masih ada satu poin belum selesai kita lanjutkan besok. Kan itu tadi satu poin kebenaran Al-Quran kalau diterima oleh hati yang tidak tirakat meledak hati ini itu tadi dikasih bocoran sedikit saja tentang ilmu langit udah seakan-akan dia itu yang paling tahu segala-galanya dikasih bocoran sedikit saja tentang gampangnya mencari rezeki wah seakan di dunia ini nggak ada orang yang itu pernah terjadi kepada Nabi Sulaiman lapor ya Allah Jin Nabi izinkan saya sehari saja jenengan jangan kasih rezeki pada hamba panjenengan biar saya yang ngasih yuhuhu kebreset karena kaya oke <guluh> baiklah kalau begitu percobaan satu sudah siap Nabi Sulaiman siap panggil ikan nun nun itu silakan santap apa yang disediakan Nabi Sulaiman baru dimakan nun. Kirim ke GKA, baru ikan Sekaya apapun jangan melit. Jangan melit. Ada Pak daerah sana ini kisah nyata. Belum dua bulan dari dari hari ini kisah nyata. Ada seorang dapat warisan banyak dimakan sendiri dibelikan dimakan sendiri kalau tetangganya pinjem bilang saudaranya pinjem kok kamu kere sih kerja sana ya ini kita. cara Allah menghilangkan gampang sekali ibu-ibu itu mengupas brambang bawang merah di depan posisinya sudah pakai tongkat adalah dua cewek yang satunya seorang ibu yang satunya masih seperti gadis gitu cantik dua-duanya nyamperi ibu itu ibu itu dikasih uang 200 sambil salaman ya maulah salaman tapi di sini ada uangnya Kok sampean baik banget Kok ngasih uang saya nggak apa-apa bu Ini menjelang Ramadan uh, saya, Ini saya bagi-bagi Semua juga banyak tadi yang sudah disertaiin Termasuk ibu Padahal dalam saat salaman tadi Itu dalam rangka Gendam ya, Karena udah digendam Ya ibu itu. Ya. Bu saya pamit Anu ya Buang air ke, ke dalamnya Oh iya monggo mau... Maka dia jalannya ada pakai tongkat di rumah sendiri. Suaminya kerja. Habis, Pak. De harta yang dikumpulkan selama ini habis. Sadar-sadarnya menjelang maghrib, padahal itu kejadiannya jam 11. Allah kalau sudah mau menghilangkan harta, nggak repot. Hilang semua kumpulkan sekian tahun hilang kata kata tetangga tetangganya yang gitu kalau dibinjami katanya nggak punya ya rasa no gitu itu nggak boleh <laughs> ya, ya, lumrah juga nah gitu jadi jangan sombong jangan sombong nggak ada yang bisa kita sombongkan maka kita semua semoga menjadi hamba-hamba yang pintar bersyukur di hadapan Allah. Ala kulihal dalam kondisi seperti apapun bersyukur bersyukur. Saya sudah sampaikan, kalau lutut linu-linu dikit, biarin. Alhamdulillah, biar saya nggak seperti Fir, Fir'aun. Karena Fir'aun itu nggak pernah sakit. Karena nggak pernah sakit mengaku Tuhan. Kalau doa dikabulkan, kadang-kadang juga tidak dikabulkan, biarin. Pasti dikabulkan nanti di akhirat. Pasti, doa kita itu pasti dikabulkan. Kalau nggak di dunia, nanti di akhirat. Kalau tidak dikabulkan di dunia, biarin. Biar nggak kayak Fir'aun. Fir'aun itu semuanya dikabulkan. Jadinya sombong dan mengaku Tuhan. Kayak gitu. Ya, nanti yang poin keduanya. Yang dimaksud. Lahu ala jabalil, laro aitau Semoga masih ada waktu untuk kita sambung pada Sabtu yang akan datang itu cara saya mohon maaf pagi ini nggak ada nyanyian <laughs> sudah tadi ya Rasulullah tadi uh, ada yang mau bertanya Kita males atau saya, saya sampaikan kepada jamaah-jamaah orang tidak bertanya itu ada dua kemungkinan satu paham banget yang kedua, gak paham plus. Nah ini yang mana ini? <laughs> Kalau bahasa kerennya kata kitab hikam itu paham gak paham sing penting manfaat kok bisa ya itu dipikir panjang lagi itu masa orang paham gak paham sing penting manfaat ya iyalah Allah itu keajaiban Allah sing penting kita sudah ada niatan untuk mewujudkan rasa syukur kita di hadapan Allah dengan bitta'allum. Dengan belajar bareng-bareng begini. Ye, terima kasih. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مكتب اللهم صل على محمد It's rock, it's rock, it's rock, it's rock.